Reskrim Polrestabes Bandung beserta Polsek Jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 32 kasus curas dan curanmor yang terjadi selama kurun waktu bulan Maret sampai akhir Maret kemarin. Kemudian dari 32 kasus yang kita ungkap tersebut telah kita amankan sebanyak 32 orang pelaku beserta barang buktinya dengan modus operandi yang bermacam-macam, mulai dari pengancaman, kemudian melakukan kekerasan, kemudian menjebol rumah, dan alhamdulillah para tersangka yang kita lakukan penangkapan tersebut semuanya sudah dapat kita lakukan upaya paksa, kita tahan untuk kita selanjutnya proses lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun dari beberapa kasus C3 tersebut ada beberapa yang cukup menarik. Yang pertama itu kejadian di Polsek Andir, ya, di Pasar Andir di Kelurahan Ciroyong. Pelaku menggunakan senjata api jenis flare, kemudian menembakkan senjata api tersebut karena tidak terima dilarang oleh PD Pasar untuk berjualan di emperan. Sementara di dalam Pasar Andir tersebut juga sudah disediakan los-los atau kios-kios untuk berjualan. Namun yang bersangkutan tidak menerima. Untuk menakut-nakuti petugas PD Pasar Andir, kemudian dia menembakkan sebuah pistol flare sebanyak 3 kali. Pistol tersebut didapatkan dari salah seorang tersangka yang lain dengan inisial A. Ya. Tersangka inisial A ini dari pengakuannya mendapatkan pistol tersebut dari belanja online. Nanti akan kita kembangkan belanja online itu di mana. Kemudian nanti kita ungkap, kita kembangkan karena dia termasuk penyedia. Pada yang bersangkutan kita kenakan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun.